Gila, 1,5 billion beneran, miliar damage-nya guys. Lantainya udah dipel belum ya? Inem, aduh Inem, mana Inem? Gue hancurin dulu. Nam, lantainya udah dipel belum? Bikin minum ya. Buset, dikacangin sama si Inem. Yaudah deh, gue suruh duduk bang. Sebentar. Duduk di sofa, bang. Oke, sebentar ya, bang. Kita bikin minum dulu. Silahkan diminum. Sultan gue suruh minum, lesehan. Oke, silahkan duduk lagi. Oke, RO Mania. Jadi mungkin ada yang belum tahu, gue perkenalkan ini adalah salah satu sultan di game ini ya, di Ragnarok Online Mobile Eternal Love dari Indonesia. Nah, jadi char utamanya itu adalah Knight. Jadi dari zaman Knight Jigong Naga itu ya, Dragon Breath sampai RK Agi, terus juga jadi Rune Master Critical Agi. Itu tuh gila banget ya. Dia bisa bunuh MVP dengan pukulan biasanya itu hampir semua one hit, gila sih. Oke, boleh dong di open mic-nya, Bang. Say hi. Halo. Halo. Bang, apa nih? Apache, Bang Sultan, Bang Jago. Apa aja boleh. Oke, Bang, katanya Bang Apache juga selain punya RK ada main DA juga. Terus sekarang juga punya Wataru ya, Bang ya? Iya, baru ini sih iseng-iseng sih, baru jadi. Seru enggak sih main job ini? Ini kan job baru ya. Bagus enggak sih ini jobnya? Lucu tuh. Lucu-lucunya gimana tuh? Bisa hantam-hantam ya. Oke. Skill-skillnya hantam-hantam sana, hantam sini, one hit, kan? Oke, okay, Wataru ya. Itu sebenarnya magic apa fisik sih, Bang? Fisik. Fisik. Mirip apa nih? Skill-skillnya yang paling bagus tuh apa tuh? Kalau misalnya kayak wizard kan misalnya tetra, gue Saint misalnya DSS, Adoramus, ME gitu. Ini mirip seperti mecha. Mecha jadul. Mecha jadul. Kayak knuckle bus gitu ya. Eh apa sih knuckle bus ya? Yang revo. Oh, revo sceneri, mercenary itulah yang ledak diri itu aku lupa namanya apa. Oke, sedikit info, untuk dapetin Wataru ini kita harus belinya itu pakai BCC. Jadi kita 10 kali ngegacha nanti kita akan dapet si job Little Savior ini. Tapi gue lebih suka nyebutnya Wataru ya. Jadi yang dibutuhkan adalah 300 BCC. Boleh dong intip equipnya? Boleh. Bentar aja ya, gak boleh lama-lama. Oke. Dingin. Oke, okay. Gila,
Senjatanya aja udah plus 15. Oke, okay, sebenarnya gue gak ngerti ya sama equipnya. Bang, sebenarnya oh my god, ini hampir plus 15. Offhandnya juga. Oh my god. Bang, ini sebenarnya equip wajibnya Wataru tuh apa sih, Bang? Ini salah semua sebenarnya. Salah semua. Jadi ini equipnya RK ya, dipakai juga ya? Iya, sebagian equip RK, sebagian equip Sura. Tapi kalau ini senjatanya khusus buat ini dong, Wataru ya? Iseng-iseng kemarin apa jadi juga. Wow. Ini sebenarnya senjatanya belinya dari BCC ya? Ini ya. Enggak, kemarin saya enggak beli BCC, kemarin nempa iseng-iseng coba sendiri. Oh gitu. Beli sendiri kan bisa beli sendiri materialnya. Mm-hmm. Berarti belinya kan yang dari recharge itu ya? Enggak, yang di Frontera. Oh, Frontera. Crafting. Ini dia nih NPC yang bisa nge-craft senjatanya Wataru. Gue baru tahu. Gue pikir senjata Wataru itu harus beli pakai BCC juga, ternyata enggak. Ini nempak sendiri pas 15, gila sih. Iya, enggak ada yang jual kan. Gila sih. Oke, ini berarti senjatanya wajib ya untuk Wataru. Dragon King Sword ini ya. Terus kombonya apa nih, Bang? Combo. Equip. Ya, equipnya. Sebenarnya bajunya harusnya antara Sand Cap. Antara Sand Cap atau itu sih yang Perseverant dia, ya, yang buat RK Pierce itu. Terus ACC-nya harusnya Shinobi 2. Tapi ini berarti equip seadanya ya? Equip seadanya yang punya. Gila, Moonlight ya kan? Aduh, pengen banget ya. Gila, ini kayaknya opsi 4 semua rasanya. Enggak lah, yang kanan nambah lato. Tuh. Jago nempa ya, Bang? Duh. Aduh, dibilang jago, aduh susah lah ya. Hobi lah. Jago. Bukan jago lah, hobi. Apaan? Ini opsi 4 tuh, ekornya. Ya kan hobi, beda dong. Gila ya. Oke, thank you udah share build-nya ya, Bang. Ayo kita sekarang lihat aksinya Dapache berburu dengan Wataru. Come on. Oke, sekarang kita lihat berapa damage-nya Watarunya Apache ke BM. 1.5 billion. Gila. Enggak salah lihat kan ya? Oke, kalau ke LOD. Oh, ini maksudnya kayak mecha ya, dia meledak gitu pakai skill Dragon King's Rage itu ya. Tapi kalau gue perhatiin itu skillnya itu abis ngeluarin skill tuh langsung SP tuh langsung abis gitu. Jadi kayak semacam Asura ya, SP-nya langsung abis. Gila, 1.5 billion beneran, miliar damage-nya guys. Gila sih, gila. Nggak RM-nya, nggak Watarunya, dua-duanya gokil, gila sih. Hampir bisa one hit semua boss di field. Ah, gila, gila, gila. Ngelihatnya aja gue udah emosi, apalagi pas ngeliat equipnya. Plus 15 semua tuh banyak banget, aduh langsung silau ya kan. Dan ngeselinnya lagi adalah pas 15-nya itu dia nempa sendiri. Gimana gak emosi? Ya kan udah sultan jago nempa. Aduh emosi deh rasanya. Gue tuh bangga banget bisa satu guild sama orang kayak gini ya. Sultan yang menurut gue gak sombong, humble banget dan mau sharing-sharing gitu. Nah buat kamu-kamu yang pengen join guild kita, yang pengen mengenal lebih dalam, mungkin sharing juga sama Dapache, langsung aja colek kontak person kita ya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa buat like, subscribe, sama komen ya. Dadah!